kita jangan ambil mudah apa yang nasib yang menimpa negara-negara berkenaan. Tidak mustahil boleh terpaksa kita hadapi di negara kita sendiri. Dan sebab itu tumpuan di kawasan-kawasan yang boleh mencetuskan kebimbangan kita, ancaman keselamatan dan ketenteraan mesti diberikan tumpuan. Saya akan ke Sabah 17 dan 18 bulan ini dan akan turun ke pangkalan TLDM di Sepangga. Kita akan lihat refit submarines kita, upgrade lapangan terbang kita di Lahad Datu dan di Labuan, menerima 8x8 armored carriers kita baru, yang baru daripada DevTech yang akan kita tempatkan di Sabah. Dan keputusan dan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet untuk tahun ini, di mana pesawat-pesawat Hawks kita telah pun kita tempatkan di Labuan, belum masuk lagi offshore bases, forward helicopter bases kita, kita nak letak di Lahad Datu. Ini semua merupakan perancangan yang rapi yang kita akan umumkan pada masa yang sesuai. Bermakna bahawa MINDEF dan ATM tak ambil mudah ancaman baru ini dan akan terus memperbaikinya.